Begitunya sama nenek, sama ini nyimbah gitu. Papa deket rutin. Nanti bakal kun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bicak terkhusus makan sate di pojokan lalu. Iya berdua sama papa. Ayo. Yang cuma saya yang cengit sound lah. Kudus. Bisa keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus ke apa kudus? Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Sama mbah, terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini itu gereja. Tuh paling sedih, ha? Blok A. Oh, yang ini. Sama Mbah Putri Indra. Makan apa dan Mbah Putri paling sedih. Papanya Mas Indra tuh waduh benar-benar suka. Kan yang nolong Jakarta kan dia tuh yang narik. Surat di Duren, maka dia di sana. Kalau Mbak Putih dulu bangga sama Bapak tuh. Waktu kecil kan, Bapak kan harus sekolah ini kan, adik. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali? Waduh kok cuma anak kucuk kuli. Waduh hebat bisa baca aja kursi bisa ini yo. Waduh. Iya dia main malu kayak gitu kan. Kamu kasar kan? Nah ini kan ngajinya ini mbah kan. Ngajin tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian tuh jajak. Biasakan dia ini mengacu gitu dia bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Nah kalau main, wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Dia bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4. Baru belajar ini Arab gundul. Saya udah gitu capean katanya. Berantem langsung keluar. Dah, saya suruh keluar. Berantem apa? Kan juga kan ikut karate aja Pak Dimus kan. Kalau dia diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin dia itu. Kalau kan jauh masih getas itu ada yang belak kiri museum kretek itu. Di belakang. Iya. Jam kretek itu sampai kiri sekolah harapnya tuh dan kaki kan rame-rame macet gara-gara pasar malam ya tuh rame si Tartuk. Kamu abah juga kok Erigo mah 129 nih. Ada kok collection. Mati itu baca dong. Gratis voucher 50.000. Tapi 29. Cukup kok. Enggak duitnya. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ada ukuran besar tuh papa mama. Iya duitnya masalahnya. Mas apaan mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Cepat banget. Ya kan biar kayak ini Taruna. Taruna. Ya Taruna, Akpol, Akmil. Bagus lah ini. Diskon nih di TikTok Shop. Beli lagi saya. Di Walmart mah 400.000 kali. Cuma beli 70. Agak cerah dong yang ada. Shop.
jelek yang cerah. Suka belanja di TikTok shop. Lagi songkir murah, diskonnya gede juga di. Pakai parkir aja, Mas. Bisa enggak? Motor lurus macet sampai Pamulang enggak ada permata nih. Lewat dalam motor. Enggak. Lewat sini aja, terserah deh. Sini aja. Ya udah. Ya jalan saja. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Tenang. Kayaknya sama nenek, sama ini mbah gitu tuh. Papa deket rutin. Nanti bawa nanti bakal akun dulu. Akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang dapat kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bijak terkhusus makan sate di pojokan lalu. Iya berdua sama mbah sama papa. Ayo. Cuma saya yang sini sama orang. Kudus. Beca keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus ke apa kudus? Papa kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Sama mbah. Terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D mbahnya Mas Indra di sini bekerja tuh paling sedih di blok A tuh yang ini sama Mbah Putri dah Mbah Putri paling sedih papanya Mas Indra tuh waduh tidak terasa. Yang nolong Jakarta kan dia tuh yang narik. Surabi Duren, Pak Adia tuh. Kalau Mbak Putih dulu bangga sama Bapak tuh. Waktu kecil kan, Bapak kan harus sekolah ini kan, SD. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali? Waduh kok cuma anak cucuku nih. Waduh hebat bisa baca ayat kursi bisa ini yo. Waduh. Iya dia main malu kayak gitu kan. Kamu biasa kan dari ini kan ngajinya ini mbah kan ngaji tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian dia ajak. Biasa kan dia ini ngaji gitu dia bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Ya bangga dia gitu. Cucunya gitu. Wah dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4 baru belajar ini Arab bundul. Saya udah gitu capean temennya berantem ya berantem langsung keluar dah ya suruh keluar loh berantem apa kan dulu kan ikut karate kan Jawa Demus kan kalau dia diajarin gitu kalau bener lawan aja gitu kalau saya diledekin dia itu kalau kan jauh masih getas itu masih belak kiri museum kretek itu iya cengkretek gitu sebelah kiri sebelah harapnya tuh dan kaki tuh rame-rame macet gara-gara pasar malam ya tuh rame si tarbuk sama baju kok
sembilan nih. Ada. Toko collection. Mati itu baca dong. Gratis voucher 50 ribu. 129. Toko nggak punya duitnya. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ada ukuran besar tuh, papa. Iya duitnya masalahnya. Mas apaan, mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Aduh, ya Taruna, Akpol, Akmil. Bagus lah ini, diskon nih di TikTok Shop. Beli lagi saya. Di Walmart mah 400 ribu kali. Sebelum dia kecepol. Agak cerah dong, jangan shop. Jelek yang cerah. Suka belanja di TikTok Shop. Gak bisa ongkir, murah. Diskonnya gede. Ada ongkir aja mas? Bisa gak? Lurus macet sampai Pamulang enggak ada permata nih. Lewat dalam atau enggak? Lewat sini aja, terus aja. Sini aja. Ya udah. Ya jalan aja. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Kerjanya sama nenek, cuma ini enggak gitu. Papa deket rutin. Nanti bawa nanti bapak akun dulu. Akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bijak terkhusus makan sate di pojokan alun-alun. Iya berdua sama papa. Ayo. Yang cek cuma saya, yang cek sound lah. Terus lebih cak keliling itu. Terus itu lah. Terus siapa terus? Papa kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah, teman mbah. Terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pakde mbahnya Mas Indra di sini itu ketiga. Tuh paling sedih, ha? Blok A. Tuh yang ini. Sama Mbah Putri Indra. Ada Mbah Putri paling sedih. Papanya Mas Indra tuh waduh terus enggak. Kan yang nolong Jakarta kan dia tuh yang narik. Surat Duren, Pak Haji aku fokusnya kalau Mbah Putih dulu bangga sama papa tuh. Waktu kecil kan papa kan harus sekolah ini kan SD, siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali? Waduh kok cuma anak cucuku nih. Waduh hebat bisa baca ayat kursi bisa ini ya. Waduh. Iya dia main malu kayak gitu kan. Kamu dasar kan dari ini kan ngajinya ini mbak kan ngajin tapi ini kan malam minggu pasti ada pengajian tuh ajak tuh. Iya sekarang dia ini mengacu gitu deh bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Nah kalau main tuh, wah ini yang bisa ini yang putih bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Ya bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4. Baru belajar ini Arab bundul. Saya udah gitu capean katanya
Nah, berantem ya, berantem langsung keluar. Dah, ya suruh keluar gua. Berantem apa? Kan juga kan ikut karate aja Pak Dimus kan. Kalau dia diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin dia itu. Kalau kan jauh masih getas itu aja belakang kiri museum kretek itu. Museum belakang. Iya. Museum kretek itu sebelah kiri sebelah harapnya tuh. Dan kaki tuh. Rame-rame. Oh, gara-gara pasar malam. Pasar malam. Kita tuh rame di Tarbuk. Nama baju koko Erigo mah 199 nih. Koko collection. Mati tuh baca dong. Gratis voucher 50.000. Cukup kok, nggak punya duit deh. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ada ukuran besar tuh, kapan mama? Iya duitnya masalahnya. Mas apa? Mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Cukup banget. Ambil kayak ini taruna. Aduh biasa ya. Ya taruna akpol akmil. Bagus ini diskon nih di TikTok Shop. Beli lagi saya. Di Walmart mah 400.000 kali. Cuma beli 70. Agak cerah dong jangan itu. TikTok Shop. Jelek yang cerah. Coba belanja di TikTok Shop. Lagi songkir murah, diskonnya gede. Banyak songkir. Akhir aja mas. Bisa gak? Rame lah. Rame. 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 Masa lurus macet sampai Pamulang gak ada permata nih? Lewat dalam atau? Enggak. Lewat sini aja, terserah aja. Sini aja. Ya udah. Terserah aja aja. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Sana. Kayaknya sama nenek, sama ini mbah gitu. Papa deket gitu. Nanti bawa nanti bakal akun dulu. Akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau kita pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bicak terkhusus makan sate di pojokan alun-alun. Iya berdua sama mbah, sama papa. Ayo. Yang kecil mas saya, yang kecil sahun lah kan. Kudus. Ya beca keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus kiopo kudus. Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Sama mbah, terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini itu ketiga. Tuh paling sedih, ha? Blok A. Tuh yang ini. Sama Mbah Putri dah. Mbah Putri paling sedih. Papanya Mas Indra tuh waduh benar-benar suka. Yang nolong Jakarta kan dia tuh yang menarik. Surat Duren, Pak Adia tuh Rusia dari Mbah Putih dulu bangga sama papa tuh. Waktu kecil kan papa kan harus sekolah ini kan, adik. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi,
wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali? Waduh kok cuma anak cucuku nih, waduh hebat sama caca kursi sama ini yo. Waduh. Iya, cobain malu kayak gitu kan. Kamu dasar kan dari ini kan ngajinya ini mbah kan ngaji, tapi ini kan malam minggu pasti ada pengajian sama caca ku. Ya sangat dia ini mengacu gitu, dia bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini yang bisa, ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Dia bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4. Baru belajar ini Arab bundul. Eh udah gitu capean katanya. Berantem ya, berantem langsung keluar. Dah. Ya suruh keluar loh. Berantem apa? Kan dulu kan ikut karate kan, siapa demos kan. Kalau itu diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin di itu. Sekolahnya kan jauh masih kita situ masih belak kiri museum kretek itu. Sebelah iya, museum kretek itu sebelah kiri sebelah harapnya tuh. Dan kaki tuh. Rame-rame. Macet, lampu gara-gara pasar malam. Pasar malam. Satu rame si Tartu. Sama baju koko Erigo mah 129 nih. Koko collection. Hati itu baca dong. Gratis voucher 50.000. 129. Koko mah enggak ada duitnya. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ya cuitnya masalahnya. Mas apaan? Mas L, L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Apaan? Ya kan berkayak ini Taruna. Aduh ya Taruna, Akpol, Akmil. Bagus lah ini diskon nih di TikTok Show. Di Walmart mah 400.000 kali. Cuma dia 70. Enggak cerah dong, jangan itu. Shop. Jelek yang cerah. Enggak belanja di TikTok Shop. Enggak bisa ongkir, murah, diskonnya gede. Pakai wakil aja, Mas. Bisa enggak? Kurang ini, Mas. Eh? Enggak apa-apa, gede-gede. Mas, lurus macet sampai Pamulang, enggak ada permata nih. Lewat dalam, Mas. Enggak. Lewat sini aja, terserah deh. Ya udah, ya jalan-jalan. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Ya no. Kayaknya sama nenek, sama ini mbah gitu tuh. Papa deket rutin. Nanti bawa nanti bawa kakung dulu. Kakung dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tiap bulan ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik becak terkhusus makan sate di pojokan alun-alun. Iya berdua sama mbah sama papa. Ayo. Yang itu mas saya yang itu sound lah. Kudus. Berbeca keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus kau pun kudus. Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Teman mbah. Terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini bekerja.
Tuh paling sedih. Blok A. Tuh yang ini. Sama Mbah Kuci, enggak. Sabuit paling sedih. Apanya masih tidak tuh waktu sudah selesai. Kan yang nolong saya katakan dia tuh yang narik. Surabi Duren, mata dia di sana. Lomba putih dulu bangga sama papa tuh. Waktu kecil kan papa kan harus sekolah ini kan, adik. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah, cuma ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh, apa kali? Waduh, kok cuma anak cucuku nih, waduh hebat bisa baca ayat kursi bisa ini ya. Itu waduh. Iya, cuma malu kayak gitu kan. Kamu biasa kan, nah ini kan ngajinya ini mbak kan ngajin, tapi ini kan malam minggu pasti ada pengajian tuh diajak tuh biasakan dia ini mengajung gitu udah bangga dia kayaknya teman-temannya gitu yang kalau main tuh wah ini ya bisa ini ya yang penting bisa jarak kubur gitu teman-teman malu ya bangga dia gitu cucunya gitu. Wah dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4 baru belajar ini Arab gundul. Saya udah gitu capean katanya. Berantem ya, berantem langsung keluar. Dah, saya suruh keluar loh. Berantem apa? Kan dulu kan ikut karate kan, jawab dibus kan. Kalau dia diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin dia itu. Sekolahnya kan jauh mas, di Getas itu mas, yang belak kiri museum kretek itu. Museum belakang? Iya, museum kretek itu, sebelah kiri sekolah harapnya itu. Dan kaki itu. Rame-rame. Macet, gara-gara pasar malam. Pasar malam. Itu rame si Tarbuk sama baju koko Erigo mah 129 koko collection mati itu baca gratis voucher 50.000 129 cukup kok gak punya duit deh baju dikit baju lebaran udah nunggu. Ya duitnya masalahnya. Mas apaan mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Taruna. Ya Taruna Akpol Akmil. Empat. Bagus lah ini diskon nih di TikTok Shop. Di normal mah 400.000 kali. Cuman dia 70. Agak cerah dong jangan itu. Shop. Jelek yang cerah. Coba belanja di TikTok Shop ya. Gak bisa ongkir, murah. Sekolahnya gede. Pakai wakil aja mas. Bisa gak? Kurang ini mas. Eh? Kurang ini. Gak apa-apa. Lurus macet sampai Pamulang gak ada permata nih. Lewat dalam atau? Enggak. Lewat sini aja, seterah aja. Ya udah. Ya cerah aja. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Sana. Kerjanya sama nenek, sama ini mbah gitu tuh. Papa ya, deket gitu. Nanti bakal kakung dulu. Kakung dulu kalau kecil gitu.
kan kalau kita pulang dapat kiriman dari Pak di Jakarta sini, pasti ini naik becak terkhusus makan sate di pojok kanan lalu. Iya berdua sama Mbak, Papa. Ayo. Cuma saya yang cerita sama Mbak. Kudus. Becak keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus ke apa kudus? Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbak, sama Mbak, terus kedua itu bapaknya Buyut. Kedua bapaknya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini ketiga tuh paling sedih, di blok A tuh yang ini sama Mbak Putri udah. Buit berhenti. Apanya masih tidak tuh waktu terus saja. Kan yang nolong Jakarta kan dia tuh yang narik. Surabi Duren, apa dia tuh? Bang Putih dulu bangga sama Bapak tuh. Waktu kecil kan Bapak kan harus sekolah ini kan SD, siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih SD tuh bisa baca ayat kursi. Wah, dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh, Bapak kali, waduh, kok cuma anak cucuku ini, waduh, hebat bisa baca ayat kursi bisa ini ya. Waduh, iya, dia main malu kayak gitu kan. Kamu biasa kan, dah ini kan ngajinya ini Mbak kan ngaji, tapi ini kan malam minggu pasti ada pengajian tuh jajak tuh. Biasa kan dia ini mengacu gitu udah bangga dia. Iya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Ya bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4 baru belajar ini Arab bundul. Saya udah gitu capean gitu, berantem ya, berantem langsung keluar. Dah, saya suruh keluar loh. Berantem apa? Kan dulu kan ikut karate kan, siapa demus kan. Kalau itu diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin di itu, sekolahnya kan jauh mas, di Getas itu mas, yang belak kiri museum kretek itu. Museum belakang? Iya, museum kretek itu, sebelah kiri sekolah harapnya itu, dan kaki itu rame-rame. Macet, gara-gara pasar malam. Pasar malam. Itu rame si Tarbuk sama baju koko Erigo mah 129 ya. Koko collection nanti itu baca tuh gratis voucher 50 ribu. Koko gak punya duit deh. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ya duitnya masalahnya. Mas apaan? Mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Aduh ya Taruna, Akpol, Akmil. Mengangkat-angkat. Bagus lah ini. Diskon nih di TikTok Show. Di Walmart lah, 400 ribu kali, 1970. Agak cerah dong, jangan itu. Shop. Jelek yang cerah. Kau belanja di TikTok Shop. Lagi songkir, murah, diskonnya gede. Agak mas kira aja mas, bisa nggak? Wah,
macet sampai Pamulang enggak ada permata nih. Lewat dalam motor. Enggak. Lewat sini aja, terserah deh. Ya udah. Ya jalan. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Apa tuh deketnya sama nenek, sama ini mbah gitu tuh. Papa deket rutin. Nanti bawa. Nanti bapak pun dulu, pun dulu kalau kecil gitu, kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pak di Jakarta sini, pasti ini naik picak terkhusus makan sate di pojokan Nadun. Iya berdua sama papa. Ayo, yang cerita mas saya yang cerita soal mas. Khusus berpecah keliling itu. Kudus itu wah Kudus kiopo Kudus papa kehilangan orang yang paling sedih ya itu mbah sama mbah terus kedua itu papanya Buyut kedua papanya Mas Indra sama Pak D mbahnya masih di sini bekerja tuh paling sedih di blok A tuh yang ini sama Mbah Putri dah Mbah Putri sedih apanya masih tidak tuh waduh tidak terasa. Kan yang nolong saya katakan dia tuh yang menarik. Surat Duren, Pak Adia di sana. Kalau Mbah Putih dulu bangga sama Bapak tuh. Waktu kecil kan, Bapak kan harus sekolah ini kan, SD. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali? Waduh kok cuma anak pucuk ini. Waduh hebat bisa baca ayat kursi bisa ini ya. Waduh. Iya dia main malu kayak gitu kan. Kamu biasa kan dari ini kan ngajinya ini mbak kan ngaji tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian tuh aja acak. Biasakan dia ini ngajung gitu udah bangga dia. Ya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Saya bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4. Baru belajar ini Arab bundul. Saya udah gitu capean katanya berantem ya berantem langsung keluar dah ya suruh keluar loh berantem apa kan juga kan ikut karate aja Pak Demus kan kalau dia jajarin gitu kalau bener lawan aja gitu kalau saya jeledekin dia itu sekolahnya kan jauh masih getas itu masih yang belak kiri museum kretek itu museum belakang iya Cenggretek itu sebelah kiri sebelah harapnya tuh dan kaki tuh rame-rame. Macet gara-gara pasar malam. Pasar malam. Satu rame di Tarbuk. Sama baju koko Erigo mah 129 nih koko collection nanti itu baca dong gratis voucher 50.000 koko nggak ada duitnya.
dikit. Baju lebaran udah nunggu. Udah ukuran besar tuh, papa. Iya duitnya masalahnya. Mas apaan? Mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini taruna. Aduh biasa ya. Ya taruna akpol akmil. Bagus lah ini diskon nih di TikTok Shop. Beli lagi saya. Di mall mah gerak 400 ribu kali. Cuma beli kecepol. Agak cerah dong jangan itu. Shop. Jelek yang cerah. Gak belanja di TikTok Shop. Gak bisa ongkir murah. Diskonnya gede. Agak ongkir aja mas. Bisa gak? Oh, ini apa? Masa lulus macet sampai Pamulang gak ada permata nih? Lewat dalam atau? Enggak? Lewat sini aja, terserah aja. Ya udah. Ya terserah aja nih. Deketnya sama nenek, sama ini mbak gitu. Papa deket gitu. Nanti bapak akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bicak terkhusus makan sate di pojok kanan alun. Iya berdua sama papa. Ayo. Cuma saya yang cerit sound apa? Kudus. Becak keliling itu. Kudus. Kudus itu. Kudus siapa kudus? Papa kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Sama mbah terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini bekerja. Tuh paling sedih, ya? Blok A. Tuh yang ini. Sama Mbah Putri, udah. Mbah Putri paling sedih. Papanya Mas Indra tuh, waduh, tidak. Yang nolong Jakarta kan dia tuh yang menarik. Surat Duren, Pak Adia di Kalau Mbak Putih dulu bangga sama Papa tuh. Waktu kecil kan, Papa kan harus sekolah ini kan, SD. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali. Waduh kok cuma anak kucuku. Waduh hebat bisa baca ayat kursi bisa ini ya. Waduh. Iya dia main malu kayak gitu kan. Kamu kasa. Kan dari ini kan ngajinya ini mbah kan. Ngajin tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian tuh diajak. Biasakan dia ini ngaju gitu dia bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Ya bangga dia gitu. Cucunya gitu. Wah dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4 baru belajar ini Arab gundul. Eh udah gitu capean katanya. Berantem ya, berantem langsung keluar. Dah, ya suruh keluar loh. Berantem apa? Kan juga kan ikut karate kan Jawa Demus kan. Kalau dia diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu.
Surabaya saya diledeki di itu. Sekolahnya kan jauh mas, di Getas itu mas, yang sebelah kiri Museum Kretek itu. Museum Kretek? Iya, Museum Kretek itu, sebelah kiri sekolah harapnya itu. Berang kaki kan. Rame-rame. Gara-gara pasar malam. Pasar malam. Itu rame si Tarbuk. Kamu mah baju koko Erigo mah 129 nih. Koko collection. Mati itu baca tuh. Gratis voucher 50.000. 129. Koko enggak ada duitnya. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ya cuitnya masalahnya. Mas apaan? Mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Taruna. Ya Taruna Akpol Akmil. Taruna. Bagus lah ini. Diskon nih di TikTok Shop. Di Walmart mah gerak 400.000 kali, 1970. Warnanya agak cerah dong, jangan itu. TikTok Shop. Jelek yang cerah. Kok belanja di TikTok Shop? Lagi songkir, murah, skopi gede. Ada wakil aja mas, bisa gak? Wah, ini lagi. Gak apa-apa, gede. Masa lurus macet sampai Pamulang gak ada permata nih. Lewat dalam atau? Enggak. Lewat sini aja, setelah aja. Jalan-jalan. Kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Jangan. Kerja sama nenek, sama ini mbah gitu tuh. Papa sedikit rutin. Nanti bawa, nanti bawa kakung dulu. Kakung dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik bijak terkhusus makan sate di pojokan Nalun. Iya berdua sama mbah, sama papa. Ayo. Jadi cuma saya yang sini sahun bapak. Kudus. Lebih cah keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus ke apa kudus? Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Teman mbah. Terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, mbahnya Mas Indra di sini itu kerja tuh paling sedih, blok A tuh yang ini sama Mbah Putri dah. Sabuis paling sedih. Papanya Mas Indra tuh waktu punya terus juga. Yang nolong Jakarta kan dia tuh yang menarik. Surat Duren, maka dia di fungsi. Kalau Mbah Muti dulu bangga sama Bapak tuh. Waktu kecil kan, Bapak kan harus sekolah ini kan, SD. Siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Wah dia ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh apa kali. Wah ini kocok anak kucukku. Waduh hebat bisa baca ayat kursi. Ini waduh. Iya tuh main malu kayak gitu kan.
kamu kan, kan saya ini kan ngajinya ini mbak kan ya. Ngajin, tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian tuh aja ajak bu. Iya, saya kan dia ini mengacung gitu, dia bangga dia. Kayaknya teman-temannya gitu. Yang kalau main tuh, wah ini ya bisa ini ya, yang penting bisa jarak kubur gitu. Teman-teman malu. Dia bangga dia gitu. Cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4. Baru belajar ini Arab gundul. Saya udah gitu capean temennya. Berantem ya, berantem langsung keluar. Udah, ya suruh keluar gue. Berantem apa? Kan dulu kan ikut karate aja Pak Dimus kan. Kalau dia diajarin gitu, kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin dia itu, sekolahnya kan jauh mas, di getas itu mas, yang belak kiri museum kretek itu. Museum di belakang? Iya, museum kretek itu, sebelah kiri sekolah harapnya tuh, jalan kaki kan, rame-rame. Macet, gara-gara pasar malam. Pasar malam. Itu rame si Tartuk. Kamu baju koko Erigo mah 199 ya. Koko collection. Nanti itu baca tuh. Gratis voucher 50.000. 199. Koko enggak ada duitnya. Baju dikit, baju lebaran udah nunggu. Ya duitnya masalahnya. Mas apaan? Mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Taruna. Ya Taruna, Akpol, Akmil. Bagus lah ini. Diskon nih di TikTok Show. Di Komal mah 400.000 kali. Cuma beli 70. Agak cerah dong, jangan itu. Shop. Jelek yang cerah. Suka belanja di TikTok Shop ya. Lagi songkir murah, sekali gede. Mas lewat kiri aja mas, bisa nggak? Kurang apa nih? Kurang apa nih? Masuk lurus macet sampai Pamulang nggak ada permata nih? Lewat dalam atau enggak? Lewat sini aja, terserah deh. Jalan-jalan. Oh, kiri dikit-dikit, kiri dikit-dikit. Sana. Kayaknya sama nenek, sama ini mbak gitu tuh. Papa deket menurutin. Nanti bapak akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau kita pulang ada kiriman dari Padi Jakarta sini. Pasti ini naik bijak, terkhusus makan sate di pojok kanan lalu. Iya berdua sama mbak, sama papa. Ayo. Cuma saya yang cerita sama mbak kan. Kudus. Ini becak keliling itu. Kudus. Kudus itu. Kudus. Kudus ke apa kudus? Papa, kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbak. Sama mbak, terus kedua itu bapaknya. Buyut. Kedua papanya Mas Indra sama Pak D, bahnya Mas Indra di sini untuk gereja. Tuh paling sedih, ya? Blok A, tuh yang ini. Sama Mbak Putri, enggak. Mbak Putri paling sedih.
apanya masih tidak tuh, waduh, sudah terus saja. Kan yang nolong Jakarta kan dia tuh yang menarik. Surabi Duren, Pak Adia tuh. Lomba putih dulu bangga sama papa tuh. Waktu kecil kan papa kan harus sekolah ini kan, adik. Sore siangnya sekolah Arab, malamnya tuh harus ngaji. Waktu masih aja tuh bisa baca ayat kursi. Waduh, ngomongin satu RT teman ngaji ya. Waduh, apa kali? Waduh, kok cuma anak cucu nih, waduh hebat bisa baca ayat kursi sama ini yo. Waduh. Iya, tuh main malu kayak gitu kan. Kamu kasar kan, nah ini kan ngajinya ini mbak kan ngaji, tapi ini kan malam minggu pas ada pengajian tuh aja acak biasakan dia ini mengacu gitu dia bangga dia ini teman-temannya gitu yang kalau main tuh wah ini yang bisa ini yang penting bisa jarak kubur gitu teman-teman malu dia bangga dia gitu cucunya gitu. Pak dulu kan sekolah Arab tuh sampai kelas 4 baru belajar ini Arab bundul. Eh udah gitu capean temennya berantem ya berantem masuk keluar. Dah ya suruh keluar loh. Berantem apa? Kan dulu kan ikut karate aja Pak Dibus kan. Kalau dia diajarin gitu. Kalau bener lawan aja gitu. Kalau saya diledekin dia itu sekolahnya kan jauh mas, di Getas itu mas, yang belak kiri museum kretek itu museum di belakang? Iya, museum kretek itu sebelah kiri sekolah harapnya tuh dan kaki tuh rame-rame ya. Macet gara-gara pasar malam. Pasar malam itu rame si Tarbuk sama baju koko Erigo mah 199 nih koko collection nanti itu baca dong gratis voucher 50.000 koko gak punya duitnya baju dikit baju lebaran udah nunggu. Ya duitnya masalahnya. Mas apaan mas L ya ukurannya enak aja. Mas L ukurannya. Ya kan biar kayak ini Taruna. Aduh ya Taruna Akpol Akmil. Bagus lah ini. Diskon nih di TikTok Shop. Di Walmart mah gerak 400.000 kali ini cuma beli 70. Agak cerah dong yang shop. Jelek yang cerah. Gak belanja di TikTok shop. Gak bisa ongkir murah, skornya gede. Pakai wakil aja mas, bisa nggak? Kurang lagi mas. Eh? Kurang apa gitu? Masuk lurus macet sampai Pamulang nggak ada permata nih? Lewat dalam atau enggak? Lewat sini aja, terserah deh. Jalan-jalan kiri dikit-dikit kiri dikit-dikit jalan-jalan nya sama nenek sama ini mbah gitu. Papa deket gitu. Nanti bawa nanti bakal akun dulu kalau kecil gitu. Kan kalau tak pulang ada kiriman dari Pakde Jakarta sini. Pasti ini naik pijak terkhusus makan sate di pojokan Nalun. Iya berdua sama mbah sama papa.
Ayo. Yang cerita mas saya yang cerita sahun mas. Kudus. Berbeza keliling itu. Kudus. Kudus itu. Wah. Kudus kau kau kudus. Papa. Kehilangan orang yang paling sedih ya itu. Mbah. Mbah. Teman Mbah.